Kita banyak keluh kesah masyarakat, ada yang miskin, ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Tetapi bantuan sosial ini kan bersumber dari data. Datanya ini sebetulnya orang miskin yang kemarin data 2009-2010, kan dia tidak terus-terus miskin. Pasti ada perubahan lagi. Itu data itu masih dipakai terus. Jadi sekarang kita minta supaya diperbarui data. Dinas sosial harus proaktif bisa mendatakan keluarga orang-orang yang tidak mampu dan miskin. Itu peranannya kepala-kepala kampung. Mereka yang lurah yang mendapatkan dana desa itu salah satu diperuntukkan untuk mendata-data, membuat pendataan terhadap masyarakat di kampung itu. Dana COVID bantuan itu kan langsung dari kementerian masuk ke kantor pos. Karena fungsi DPR adalah fungsi pengawasan, kita mengecek sejauh mana penggunaan dana COVID ini. Karena dana COVID ini ingat, dia punya risiko ingat, menurut presiden itu hukuman mati. Yang penyalahgunaan dana COVID itu kan diancam dengan hukuman mati. Jangan sampai kita punya teman, keluarga di Timikian ada yang dihukum mati. Hanya gara-gara dana salah gunakan itu. Jadi kita saling mengingatkan.